Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sobat? Ini saya lagi jalan-jalan di sekitar Wiradesa, sedang melintas di jalan di sekitar desa apa ini? Gumawang, Kelurahan Gumawang ya. Dari arah pertigaan yang di depannya ada pom bensin ya. Jadi ini menuju ke arah timur. Nanti ada jalan mentok yang ke kanan ke arah Dadirejo, yang ke kiri ke arah pasar, ke arah Pantura. Sudah jam 5 lebih sekarang. Jam 5 lebih 20 menitan. Oke, sekarang saya ambil ke kiri ke arah pasar, ke arah Pantura. Yang kemarin saya ambil ke kanan ya. Video sebelumnya saya ambil ke kanan ke arah Didirejo, kemudian nyabrang ke Didirejo Timur lewat jembatan gantung. Nah, ini sekarang saya ambil yang ke kiri ke arah utara. Sepi-sepi saja jalannya. Ini seminggu sebelum hari raya ini. Saya jalan-jalan sore di sekitar sini. Melihat bagaimana suasana sore di sekitar pasar Wiradesa. Kita sudah mulai masuk ke keramaian pasar. Bakul kelopo, bakul-bakul lainnya, buah, sayur. Nah, ini jajanan sore ini sob, di sini sob. Ada beberapa yang menjajakan. Wah, remotok rame. Oh, rame di sini ge. Soale dodole donang dalan ge, jadi macet. Pemana ono truk liwat. Ya, tokoyaki. Panganan model saiki. Nek nyong jaman nyong yo. Senengane kluban botok. Apa kluban pindang tetel. Ya, iki pasar iki sob. Sik mending rame suasana pasar. Rada cebrik nang ngene sob. Nambe grimis apa ya? Ini toko di sekitar pasar. Ya. Ini beberapa sudah ditempati los-losnya. Sebenarnya kayaknya belum ya, atau sudah tutup, atau memang belum ditempati, belum difungsikan toko-tokonya, los, kios-kiosnya. Iya, sampai kering kelengkeng. Kita sudah sampai di jalan raya, itu jalan Pantura,
Jalan Pantura di sekitar Wira Desa. Tapi saya anu pengen lihat ini lah. Pengen lihat ngarep pasar, lewat ngarep pasar. Belum tahu lewat gini. Sak pele pasar anyar. Oh, sebagian ya sik do tutup. Tutup ah, oh. Kayaknya belum ditempati ya atau sudah sore ini kemudian sudah tutup. Ini malah sop kaki kambing yang buka. Oke. Kembali ke jalan raya. Padat merayap. Kondisi jalan di sekitar depan pasar Wiradesa. Di sini memang terkenal sebagai lokasi macet. Kalau terutama kalau arus balik atau arus mudik atau arus balik. Ini yang perlu diwaspadai itu daerah sini karena tingkat kemacetannya sangat tinggi. Ini masih seminggu sak durunge bodo, sudah padat ini di sini, mungkin karena sore ya. Ini ke arah barat, ke arah Jakarta. Dari arah barat malah kayaknya nggak begitu padat. Ini yang arah dari timur malah yang untuk uyel ini sob. Seembet, seperet. Penuh dengan suk-sukan. Bukan sok-sokan ya, tapi suk-sukan. Suan ngerti ra? Orang ngerti ya itu wong Kalongan berarti itu wong Pantura. Ada bus Coyo, masih ada ya bus Coyo ya. Oke, saya akan nanti ambil ke kiri ya. Ini lampunya hijau. Saya ambil kiri ke arah KJN. Jadi muter aja nih saya. Nyong muter-muter nang roti so. Pengin waruh-waruh nih. Pengin waruh sore nih roti so. Kol kuning menunggu penumpang. Mobil kuning bukan kol kuning. Ini kol kuning. Kol kuning. Padahal itu angkot mereknya bukan kol ya. Mereknya apa kayak? Mungkin anu Mitsubishi atau Daihatsu. Tapi wong sekliwat ngaranane kol. Kol kuning asale jurusan KJN Rodeso terus Kedunguni Ngalongan iki kuning kelire. Iki ngarane kol kuning. Iki di sini rame nih. Rame dengan orang-orang yang jualan di pinggir jalan ini jajanan Jalan Maijen Sutoyo. Mm-hmm.
Nanti kita ketemu jalan di mana saya memulai start video ini, ya, di sekitar pertigaan pom bensin. Oke. Masih cukup ramai di sini ya ternyata. Oh iya, ramai ya, jualan jajanan. Terpantau ramai. Akeh wong dolur jeburian. Oke, sobat. Sampai di sini dulu ya videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.